Yo, halo sobat gadget semuanya, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel. Kali ini mungkin dimasukinnya langsung ke segmen Tell the Story of Silonen aja kali ya. Yuk, kita langsung menuju ke dalam pembahasannya. Hari ini sebenarnya kasih bingung mau dimasukin ke segmen mana ya kan, karena tepat hari Rabu ya, hari Rabu itu biasanya kasih update Seal Online sama Ayo Dance ya kan, terus Rabu sama Sabtu itu. Nah, mumpung ininya update-nya hari Rabu dan Rabu ini tepat tanggal 29 Juli 2020, itu adalah ulang tahunnya kasih. Jadi untuk yang datang ke sini silakan, boleh mengucapkan, boleh tidak ya. Intinya seperti itulah. Oke, kita langsung dulu lihat apa yang akan kasih bahas kali ini. Harusnya hari ini kasih senang dan bahagia. Memang sih ada beberapa part yang akan kasih bagi-bagikan ke sobat kasih, yaitu mengenai kesenangan yang datang di hari lahirnya kasih ini ya. Oke, mari kita langsung cek gamenya. Seperti biasa, Kajah masih ikutan event mancing. Ini event mancing sepi kali, ya kan? Nah, di event mancing ini ya beginilah. Tidak ada yang berubah. Yang ada level Kajah makin gede. Ini sampai 266. Mungkin malah bisa wisuda karena sekarang tanggal 29, berarti tinggal 10 hari lagi, nggak tahu keburu atau enggak ya. Kalau keburu ya wisuda sekalian, kalau enggak ya udah. Nah, hal menyenangkannya adalah kalian bisa melihat di sebelah kanan sini. Nah, ini ada Popstar Kitsune Hybrid. Jadi beberapa hari lalu tuh kasih dikirimin email dan bilangnya ini buat Bang Gaze untuk hunting dan persiapan untuk episode 1, episode 2. Jadi di tolong ya, ini kasih diminta Gaze gitu lah. Gaze dipakai sebaik-baiknya, dijaga, dirawat. Tapi tolong kalau mau dibikin video, jangan di-share nama sama nickname-nya dia. Oke, ya sudah. Ya kalau begitu Gaze hanya memberitahukannya, dia memberikan ini. Mungkin sobat Gaze pada bingung, terus pasti pada bilang, Bang Gaze itu aneh ya, nggak logis loh, ada aja orang yang mau ngasih. Ya orang yang mau ngasih terus mau gimana? Ini ada, toh dipakai buat Gaze juga gitu kan. Nggak masuk akal, ya terserah kalian maunya gimana. Toh ini ada, kalaupun nanti Gaze ada yang lebih baik, terus dianya mau menerima lagi, ya kasih pulangin, tidak masalah. Terus yang kedua, Gaze juga dibelikan ini nih, inventory expansion. Ini dikasih segelnya untuk beli expansion ini. Jadi kita akan langsung pakai aja kalau gitu kan. Oke. Jadi waktu kemarin tuh yang memberikan ini dia tuh pakai ini nih. Mana sih? Bisa dilihat di sini ada nggak? Ah, pakai ini. Pakai premium vendor, terus Gaze disuruh narik, yang ditarik itu adalah ini, harganya satu segel doang. Jadi dia nggak ada niatan untuk hackback atau melapor ke game segala macamnya, dia pure mau bantuin channel ini juga. Akhirnya Gaze dikasih Popstar Kitsune Hybrid sama inventory expansion. Oke, okay? So sekarang kita lihat inventory expansionnya apa sih yang bisa dipakai. Kita coba buka, tek satu slot, bla bla bla, teng, kebuka. Terima kasih udah ngasih, jadi Gaze bisa apa ya, beli agak sedikit banyak gitu kan. Ini bisa ditaruh, ini bisa ditaruh ke bawah, ini juga bisa ditaruh ke bawah, ke bawah. Jadi ada beberapa slot gitu, dan kemarin dijual hanya satu segel. Gaze suruh narik dan Irwis. Terus untuk petnya ya udah, kalian bisa melihat, Gaze akan pakai. Nah,
jadi bisa dipakai buat hunting, buat persiapan episode 1, episode 2 ya kan. Kapan lagi gitu kan, ini udah kebuka ke bawah. Slot-slotnya kan lumayan gede jadinya. Ya belakangnya, oh masih ada, ini bisa beli lagi nih. Tapi nanti aja lah, karena masih belum ada segel banyak juga. Terus dia bilang, ya udah bang, semoga tahun ini cepat nembus ya 3.000 kalau bisa lebih ya, subscribernya. Terima kasih banyak udah nontonin, dan kasih juga sebenarnya nggak terlalu berharap subscriber di channel ini sampai banyak gitu. Kalian udah datang ke sini nonton aja udah seneng, karena kasih juga tahu algoritma YouTube yang sekarang tuh nggak seperti algoritma YouTube dulu gitu. Kalau dulu subscriber banyak, udah pasti channel ini tuh yang nonton banyak. Sekarang yang penting yang nonton banyak pasti bakal mengundang penonton yang lain tanpa harus mengundang subscriber lain gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi untuk sekarang aja sebenarnya pengen sedikit cerita-cerita, dan tadi juga agak sempet galau juga karena mau ditaruh di segmen mana ini hari ini. Ditambah lagi komputer ini juga agak sedikit bermasalah gitu. Jadi ini bakal dimancingkan lagi. So ini thank you banget udah ngasih, anggap aja ini kayak kado ulang tahun lah ya. Dah kita mancing, kita akan ngobrolin apa aja sih yang menjadi keluh kesah gitu kan. Tahun ini dapat apa aja, terus dapat hal buruk apa aja gitu kan. Biasanya orang-orang itu lebih baik mendengarkan hal buruknya dulu baru hal baiknya. Jadi kerja akan mulai dari hal buruknya yang didapatkan pada tahun ini dan masih menyerempet ke tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi hal terburuknya adalah seperti ini. 20 tahun lalu ya, 20 tahun. Umur gaji sih bentar lagi menginjakan di angka 30. Ya bisa dibilang gaji bentar lagi ya tua sih, memang sudah tua gitu. Jadi pada tahun, oh bukan 20 tahun ya, 10 tahun lalu, 9 tahun lalu lah, 2011 itu KZ ini punya jumlah hutang yang besar. Oke, okay. Ini kenapa diceritain, bukannya untuk mau curhat dan lain sebagainya, tapi ada yang ingin disampaikan apa yang didapat tahun ini gitu. Nah, tahun lalu 2011 itu KZ punya hutang project. Jadi project yang KZ kerjakan itu justru malah rugi gede, rugi besar. Dimana di sana KZ punya hutang sampai dengan 270-an juta rupiah ya. Dan waktu itu umur KZ masih di bawah 25 tahun. KZ punya project yang seperti itu, 270 jutaan hutang KZ. Singkat cerita, 2016 itu KZ dapat pekerjaan yang lumayan untuk menutupi itu semua. Jadi 2016 ini KZ dapat kesempatan untuk melatih atau mengajar, mendidik di kepolisian sebagai dosen divisi teknik informatika ya dan jaringan, Divteika lah, Divteikanya. Dari situ alhamdulillah KZ berhasil memangkas hutang hingga cuman tuh sampai sekarang sisanya tinggal 78 jutaan aja. Terus berikutnya KZ ini mencoba untuk membuat sesuatu yang berbeda. Supaya apa? Supaya bisa cepat mengcover hutang-hutang tersebut, oke? Salah satunya adalah KZ bikin channel YouTube ini. Channel YouTube ini berdiri tahun 2014. 2014 itu dimana KZ benar-benar orang yang nggak pernah mau ngobrol ke depan umum. Bisa dibilang KZ dari dulu itu adalah orang yang introvert dan memang benar-benar introvert. Tapi karena KZ membutuhkan sesuatu
untuk menutupi hal tersebut karena takut membebani orang tua, Kaze mencoba untuk keluar dari zona itu, dan itu tidak gampang. Karena introvert itu lebih baik segala sesuatunya dikerjakan sendiri, dan mending orang gak usah tahu lah. Yang penting ada pekerjaan, selama masih bisa dikerjain sendiri, kerjain sendiri. Gimana caranya bisa ngerubah itu? Yang penting dalam pikiran Kaze adalah Kaze butuh untuk segera melunasi hutang-hutang tersebut. Jadi dari 2014 Kaze putar otak gimana caranya tanpa harus ngobrol keluar, tanpa harus ngobrol ke depan kamera, YouTube ini bisa menghasilkan. Karena dulu tuh 2014 YouTube itu hanya perlu ditonton sebanyak 10.000 menit ya. 10.000 menit atau 10.000 view, kalian sudah bisa mendapatkan AdSense atau penghasilan dari YouTube. Jadi beberapa hal itu lumayan lah, ada penutupan pemasukan tanpa harus adanya subscriber lebih sampai 1.000, 2.000 dan berapapun itulah ya. Yang penting dalam 1 bulan tuh Kaze bisa dapat uang yang bisa menutupi hutang-hutang tersebut. Singkat cerita, 2018 atau 2019 gitu ya, channel ini mulai muncul mukanya Kaze. Dan Kaze benar-benar gak pernah bisa ngomong di depan. Itu Kaze benar-benar memanfaatkan apa yang sudah Kaze pelajari selama ini sendirian. Mulai dari hobi cosplay dan hobi naik atas panggung, itu coba Kaze aplikasikan untuk bisa ngobrol di depan kamera. Dan itu susahnya bukan main. Mulai dari ngobrol yang banyak e-nya, mulai banyak ngobrol yang cuma nadanya itu datar, dan mungkin sekarang masih datar. Seperti itulah. Dari situ Kaze tetap udah nekat nih. Dan tahun 2019 itu Kaze mendapatkan istilahnya kejutan ya. Kejutan bahwa salah satu video Kaze ini meledak. Jadi ada salah satu video Kaze ini yang meledak. Itu yang membawakan cosplay Crow Zero, dan di situ tuh Genji-nya ini adalah Bang Edi Santoso. Ya. Entah karena apa jadi viral gitu. Viralnya pun dengan berbagai macamnya. Karena kemiripan, ada yang karena tidak mirip dan lain sebagainya. Channel ini naik, subscriber naik. Di waktu itu subscriber Kaze itu hanya 900-an, dan sudah ada kebijakan baru harus minimal 1000 subscriber. Masih 900 belum 1000. Ketika video itu meledak, channel ini nembus angka 6000 subscriber. Cuman 6000 subscriber itu isinya adalah toxic netizen. Dan dari 2019 itu entah kenapa Kaze ada sedikit terasa seperti jadi tempat apa ya, tempat yang kurang baik gitu loh channel ini. Kaze bikin klarifikasi, akhirnya 2020 itu klarifikasi itu mungkin dibaca, dan subscriber Kaze itu turun sampai hanya dengan 1800-an. Dan baru naik lagi sampai 2900-an itu setelah Kaze mulai mendapatkan kesempatan untuk update di Seal Online ini. Kemudian setelah naik ke 2900 itu, yang namanya hujatan tuh nggak berhenti, tapi masih terus lanjut. Gimana ya? Sebenarnya Kaze sama Bang Edinya sih baik-baik aja gitu. Yang Kaze sayangkan adalah satu sih, kenapa di channelnya Bang Edi nggak pernah ada klarifikasi mengenai video yang ada di channel Kaze ini. Itu aja sih. Bukannya Kaze pengen ikutan di direct, enggak, karena di awal tadi Kaze udah bilang kan, kalau subscriber itu untuk YouTube yang sekarang nggak terlalu berpengaruh ya. Yang Kaze butuhkan cuman Bang Edi tuh ngobrol aja. Supaya apa? Yang datang ke sini
Kalau misalnya ngejelekin atau mengkomentari cosplaynya Kak Aziz sih it's okay gitu. Ini sampai ke Instagram, sampai ke segala macam tuh ikutan dihina habis. Akhirnya agak sedikit lumayan kesal juga Kak Aziz, bikin klarifikasi dan ya udah subscribernya turun. Dan Kak Aziz juga nggak peduli sih sebenarnya, karena itu udah mengganggu gitu privasi pribadinya Kak Aziz, bukan mengganggu dalam artian tuh kalian menjelekkan, oh cosplaynya nggak mirip itu mah masih biasa, ini udah ngejelekin anaknya orang tuanya lah, anaknya apalah, dan sesuatu yang istilahnya udah bawa-bawa orang tua gitu. Dan itu Kak Aziz nggak gitu suka gitu loh. Jadi mohon maaf aja kalau memang video itu tidak bagus, ya kenapa kalian tidak dislike aja atau berkomentarlah dengan kata-kata yang masih dinalar dengan baik gitu. Itu aja, itu hal negatif yang kasih dapatkan. Kemudian berjalan lagi dari situ, saya berusaha membangun sebuah tim nih, bangun sebuah tim. Dan tim ini sudah dibangun dari sekitaran 2017 ya, 2016-an. Saya punya tim namanya Trisogun. Saya bangun capek-capek. Tapi entah kenapa rasanya di sini tuh timnya tuh gimana aja gitu. Padahal pengennya Trisogun tuh kita kan cuma bertiga nih. Tiga-tiganya ini harusnya gerak lah, lu maunya gimana atau apapun itulah. Intinya sih ini terjadi karena pandemik kemarin. Oke, pandemik, sekarang juga masih pandemik ya. Jadi Kak Aziz bikin sebuah project di dalam Trisogun ini. Projectnya itu tentang bikin cosplay di rumah aja. Oke, cosplay di rumah aja. Dan itu menjadi pukulan yang lumayan sakit gitu buat Kak Aziz ya. Karena satu orang di dalam tim ini malah bilang, jadi Kak Aziz minta satu desain untuk kerjaan gitu ya. Kalau orangnya nonton, dipikirnya benar-benar gak baik-baik deh ya. Kalau orangnya nonton dan merasa gitu, pikirkan baik-baik. Jadi kita punya project, projectnya juga buat rame-rame. Nanti kalau ada keuntungan kita bagi rata, oke? Dan kenyataannya proyek ini gagal. Mungkin dia minta haknya dia. Oke, itu masih Kak Aziz masih sadar gitu loh. Masih sadar dengan pemikiran Kak Aziz ya. Yang Kak Aziz enggak habis pikir adalah ketika Kak Aziz bilang ini ada proyekan terakhir, kita harus tutup sampai terakhir benar-benar secara maksimal dan baik-baik gitu, supaya ada nilai plus lah dari orang yang melihat untuk acara ini. Intinya sih seperti itulah. Saya cuma minta bikinin satu desain yang ada, kasih malah dapat sebuah pesan ya, ngasih gambar tulisannya sih biasa aja, desain grafis bukan desain gratis. Itu bukannya kasihnya baper gitu ya, tapi ya Kak Aziz tau lah, kalian pasti dalam keadaan pandemi kayak gini pasti butuh uang, kalian pasti punya masalah yang aneh-aneh, dan Kak Aziz juga merasakan itu gitu. Tapi ini kan kita dalam satu tim, toh ini juga buat satu tim gitu. Apa nggak nyadar Kak Aziz di Trisogun tuh bikin project yang sebelumnya ini habisnya juga ratusan juta. Buat siapa? Buat satu grup. Buat satu grup. Terserah kalau tinggal kalian. Oh, kita mah gak pernah minta, kamu yang ngajak. Oke, berarti kita dari awal gak pernah bikin yang kayak namanya grup ini dong. Aja cuman pengen bikin satu wadah, satu tempat di mana semua itu bisa berkumpul, kita punya tempat. Setidaknya kalau ada rezeki kita bisa bagi-bagi gitu. Cuman itu doang. Tapi ketika project yang dulu gagal dan cuman hanya mendapatkan ya sesuatu yang mungkin gak ada harganya gitu,
Tapi itu perjuangannya juga nggak bercanda. Kasih habisnya nggak cuman 10-20, ratusan. Berantem sama pacar nggak jelas jadinya kan. Project nggak jalan. Jadi sebenarnya yang gak respect tuh siapa sih? Gitu. Kasih pengennya kan ini tuh berjalan nanti buat siapa ya, buat kita-kita juga. Kondisi kayak gini parahnya, jadi ya udahlah. Top project yang dulu tuh baru tahun lalu, baru 2019. Project yang dibikin untuk bawa nama cosplay supaya agak dilirik oleh nasional. Bukan berarti kalau mau bikin ini kita harus portofolio banyak-banyakan kostum gitu ya. Portofolio, photoshoot, enggak. Yang kasih pikirin dari sini bikin apa ya? Bikin nasional tuh lihat kita pernah bikin apa untuk kota kita. Dari situ Kaze pengennya nanti yang nonton atau melihat kita tuh ketika kita mau melaju ke taraf internasional atau mau photoshoot atau mau lain sebagainya, itu udah terserah. Kita setidaknya punya nama dulu deh di Bandung, meskipun namanya pun jadi pahit kalau misalnya kayak gini. Bener-bener orang mau pahit atau segala macam lah. Intinya tahun ini hal yang Kaze dapatkan itu hampir semuanya negatif. Hampir semuanya negatif. Mulai dari dibilang plagiat, boikot acara gitu kan. Terus dibilang orang halu, proyekan padahal Kaze udah ribut dengan ahli sastra itu tuh. Sastra untuk cerita rakyat, ribut kayak gitu tuh enggak gampang, apalagi ini tuh kita cerita rakyat sendiri gitu loh. Terus dibilangnya halu. Malah Kaze itu ketemu sama orang yang lebih halu, tapi Kaze harus menghargai gitu. Oke, kalau memang harus egois, ya seenggaknya egois juga harus didampingi sama tata krama lah. Ya udahlah, daripada ngobrol yang negatif terus gak akan beres-beres ya kan. Toh pasti gitu-gitu aja gitu. Kaze gak akan lanjutin yang negatifnya, cukup tahu aja tahun 2020 ini adalah tahun terberat yang pernah Kaze jalan. Apalagi di ulang tahunnya Kaze sekarang tuh berat banget. Dari dulu sampai sekarang, apa yang Kaze buat itu gagal semua. Semua gagal. Kaze bilang ini misalnya ya, contoh, ini dapat internasional gini, dia bilang, mana? Gak ada yang mengumumkan ini dan lain sebagainya. Bodoh amat. Kaze udah gak peduli. Terus ini nasionalnya gak ada yang mengumumkan dan lain sebagainya. Nama kita ada nasional gitu, tapi Kaze udah gak peduli. Terus juga kalau yang masih ada di sini, masih dengerin Kaze ngomong, kalian agak bingung dengan kata-kata yang tadi, anggap aja Kaze cuma lagi ngobrol biasa, ya. Keluh kesah saja dan anggap saja bodoh gitu. Karena mempercayakan sesuatu dengan orang yang justru mungkin gak ngerespek balik ke Kaze, itu doang. Oke, mungkin negatifnya sih sebegitulah ya. Kalaupun nanti ada yang nonton, ya udah cukup tahu lah. Dan sekarang mending Kaze ngebahas yang senang-senangnya aja. Jadi tahun 2020 ini sebenarnya Kaze banyak banget kemajuan, oke. Setelah banyak negatifnya, Kaze berusaha untuk meninggalkan itu. Positifnya adalah apa yang Kaze dapatkan di YouTube itu banyak banget. Mulai dari pindah ke tempat kontrakan baru ini, kemudian dapat perlengkapan streaming yang baru, headset mungkin, ya kan? Headset, webcam semua dikasih. Meskipun dikasih, bukannya Kaze yang mengemis ya, tapi semuanya dikasih. Terus tahun 2020 ini kemampuan Kaze untuk menyampaikan ke khalayak publik gitu
lebih agak bisa dilancarkan, meskipun masih banyak kata-kata yang blunder atau mengulang-ulang gitu, dengan nada yang mungkin masih datar. Tapi Kazim masih berusaha untuk mensyukuri itu. Berarti Kazim masih bisa mengayomi semuanya lah, atau bisa memberikan yang terbaik kepada yang nonton. Anggap aja gini lah, di tahun 2020 ini tinggal beberapa tahun lagi Kazim akan menginjakan kaki di 30 tahun. Nggak tahu ya, nyampe atau nggak di 30 tahun gitu. Walaupun nyampe, mudah-mudahan saat umur segitu lihat lagi video ini mungkin Kazim bisa ketawa gitu. Ternyata perjalanan hidup Kazim tuh nggak gampang ya, ketemu orang-orang tuh kayak pelangi gitu, aneh-aneh, macem-macem. Orang yang dianggap teman, ternyata akhirnya karena kepleset sedikit, lu mikirnya udah mana-mana gitu kan. Terus ada yang datang cuman sekedar ingin senangnya doang, pergi aja kayak gitu. Ya, gitulah. Jadi, di ulang tahunnya Kaze yang sekarang, harapan Kaze cuman satu. Mudah-mudahan aja banyak yang nonton channel Kaze tentang pembahasan apapun itu ke depannya. Supaya apa? Aksesnya terkumpul, dan itu bukan buat poya-poya atau seperti apanya. Tapi Kaze cuman pengen hutang yang punya Kaze di masa lampau tuh lunas. Dah, gitu aja. Abis dari situ Kaze mau ngapain ya terserah. Karena udah terlalu banyak Kaze mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang enak gitu. Bahkan sampai di hari yang seharusnya Kaze itu senang, bahagia gitu kan, itu malah masih dapat hal-hal yang seperti ini. Dan yang Kaze ya gini-gini aja senangnya Kaze itu ya, masih bisa berkeliaran di sil online, masih bisa jalan-jalan gitu kan, di sil online-nya mencari kesenangan sendiri. Dan kalau mikirin orang, kenapa sih orang harus kayak gitu, ya udah biarin aja sih orangnya kan, mau ngapain juga terserah gitu, udah nggak peduli juga Kaze. Yang Kaze ingin sampaikan lebih jelas justru adalah buat kalian yang sering mampir ke sini nonton, berkomentar, nah itulah yang Kaze anggap ya kalian masih menganggap Kaze ada gitu. Thank you banget buat yang sudah sering mampir, sering nonton, meskipun kadang-kadang videonya ya kayak gini-gini, nggak jelas, obrolannya masih nggak karuan gitu kan. Tapi kalian masih dengan sabar minimal nonton 2-3 menit lah. Oke, kayaknya ngobrol kali ini di selamat tahun Silver Kaze ya, selamat ulang tahun Silver Kaze. Kaze mengucapkan banyak terima kasih buat orang-orang yang masih menganggap Kaze teman gitu kan. Kaze sih nggak peduli gitu, kalian nanti yang nonton sini ngapain sih, atau datang ke sini cuman sekedar ingin memberikan jempol ke bawah gitu. Silahkan saja. Karena apa ya, Kaze menganggap setiap orang tuh punya titik bebannya masing-masing, punya titik depresinya masing-masing. Jadi kembali lagi gimana kalian, intinya sih seperti itu. Dan bisa dibilang Kaze sekarang udah sampai ke titik yang Kaze itu stres gitu, bosan gitu loh dengan ketemu orang-orang kayak gitu. Lebih senang ya sekarang kayak gini lah, banyak yang bisa di sharing. Makanya kenapa di setiap segmen tuh Kaze mencoba untuk membacakan komentar-komentar kalian. Supaya apa? Supaya bisa ada obrolan lain yang bisa Kaze cariin solusinya, atau mungkin jadi Kaze yang nanya, nanti kalian ikutan menjawab gitu. Seolah-olah jadi teman ngobrol lah buat Kaze. Balik lagi, Kaze memang nggak butuh subscriber gitu loh. Kalian datang ke sini nonton juga udah bersyukur. Ngasih like, ngasih dislike, berarti setidaknya masih dianggap Kaze ini masih ada. Perkara kalian mau subscribe ya, mau justru di sini nggak subscribe, terserah. Subscriber mah bisa datang kapan-kapan. Yang penting ada sesuatu yang bisa Kaze sharing ke kalian. Kayak tadi
hal-hal negatif itu, semoga mudahan aja gitu kalian yang nonton bisa belajar sesuatu. Intinya kalau kalian mau mempercayakan orang, lihat-lihat dulu orangnya deh. Gak bisa seperti ini kan, kita gak tahu nih, kita udah mempercayakan dia, taunya dia sendiri gak bisa membedakan mana yang pekerjaan untuk jangka panjang sama pekerjaan untuk jangka pendek. Terus mana yang orang lagi bener-bener down parah ketika ada masalah gini, kok kayak dilupakan gitu loh. Yang penting timnya dulu, ya udah. Jadilah orang kalau memilih sesuatu tuh dengan sebijak mungkin lah. Mau jadi leader, mau nggak jadi leader, atau mau menjadi apapun itulah, pemimpin yang ini atau segala macamnya, jadilah orang yang seenggaknya mikir gitu. Terus terakhir, kalau misalnya kalian menganggap ini obrolan yang tidak penting tapi masih ada di sini gitu, tidak ada artinya, silahkan komentar di bawah. Kalian mau kata-katain tidak masalah ya, jadi kalian juga nggak akan gimana-gimana, ya udah aja. Toh memang konten kali ini tuh kalau kesahnya kasih lah, 2020 itu berat banget, masalah pandemi ini udah berat, ketemu dengan teman yang kayaknya teman gitu tapi akhirnya rasanya kayak ditikam gitu. Terus ya udah, banyak banget ini nggak akan beres-beres kalau dilanjutin ya. So thank you banget yang udah ngasihin Popstar Kitsune-nya, ngasihin expansion ini, apa namanya, slot. Aze masih bisa main lagi. Sabtu besok Aze bakal bikin episode 1 ya, dilanjut. Nah, episode 1 itu kita mulai dari inilah. Kita coba Popstar Kitsune-nya bakal sebagus apa, ya kan? Terus juga Kaze mungkin kedepannya bakal membahas nih, Popstar Kitsune ini dapatnya dari apa dulu sih gitu kan. Udah jelas-jelas namanya Kitsune kan pasti dari Kitsune. Terus 1, 2, 3-nya tuh, setiap 1, 2, 3-nya apa dulu nih sebelum jadi Popstar Kitsune. Dan Popstar Kitsune ini adalah pet di stage ke-7. Jadi doain aja channel ini masih tetap aktif, bisa sharing tentang seal online. Dan doain aja rezekinya Kaze makin banyak, setidaknya Kaze bisa melunasi semua hutangnya. Cukup itu doang. Nggak banyak-banyak yang muluk-muluk. Karena kayaknya kalau Kaze menganggap teman ke seseorang, ya gitu, menurut Kaze orang datang cuma pas ada perlunya doang. Begitu pas sudah ada masalah, apalagi berhubungan dengan duit, pasti kita bisa gorok-gorokan gitu. Udah. Intinya sih, kalau nganggap teman ya seenggaknya masih ngobrol, masih nanya, cukup. Lu kenapa? Nah, saya jawab gimana gitu kan. Kalau misalnya nggak jawab juga mungkin ada apa, nextnya coba tanya. Kalau bener teman, kalau misalnya udah nganggapnya lu mesin gua, apa mesin ATM gua, ya pergilah jauh-jauh. Karena kasih nggak akan ngasih yang enggak-enggak juga, buat apa? Cukup sih. Kayaknya tahun ini adalah tahun kasih benar-benar sudah harus meninggalkan semua yang kayak gitu. Percuma ngejar sesuatu untuk jadi bibit yang baik, nah, omong kosong lah. Oke, thank you buat yang udah mampir. Kasih cuma nitip doanya aja seperti yang tadi kasih bilang. Terus doain juga, semoga Kaze bisa selalu memberikan update terbaru dari Seal Online Blade of Destiny ini selama gamenya masih ada. Oke, akhir kata Kaze mengucapkan Sampurasun Minasan, dan karena ini ada di Tell the Story of Seal Online, kita pasti akan bertemu lagi di bahasan Tell the Story of Seal Online berikutnya, di bahasan yang lebih positif. Oke? Thank you semuanya. Dadah sudah mampir ke sini. Apalagi nonton sampai terakhir ya. Dadah.